Sabtu sore, tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Dewi Sartika Cawang. Selain saling lempar batu dan petasan, mereka juga membawa senjata tajam. Kedua kelompok yang saling serang ini berasal dari Jalan Budi dan Pemuda Batalion Siliwangi. Akibat tawuran, arus lalu lintas dari Cililitan menuju Cawang maupun arah sebaliknya sempat macet hingga 4 km. Ya, untuk membubarkan tawuran, petugas Polres Jakarta Timur menembakkan gas air mata. Tawuran diduga disebabkan oleh perebutan lahan parkir.